hukumnya teletong itu najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk, rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani teletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tahirun, telake kewan suci nu napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Teletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya wis diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rondok fase. Mergo barokah rondok fase ku nek ndek rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu, sehingga nek ndek rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tahu kumpul wong, mesti rumuse ku jeblok. Tapi ra tahu maksiat. Iku pangeran. Tiga ratus kulo nu nak dirumus luwes itu, kulo kancanan fasik ya biasa, kancanan wong dolim ya biasa. Mengiku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir podo mawon nonton mawon. Mergo kulo niku yen didhawuhi bapak, pangeran pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibro. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing tangko sarine darah ambek sarine kotoran. Nek kewan kuwi lucu to. Wetenge ku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangko sari iku dadi susu sing suci, labanan kholis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus itu mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Jadi susu songko kewan, kewan songko mangan suket. Tletonge dibuang. Tapi sing marai tanduran subur niku. Tletong. Sebab niku sampai ada jadi jijik tletong teman-teman. Pemenang saat ini tidak melbiu nopo-nopo. Kena gue nyomot kompor bareng sana. Nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani wek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah wong ditakoni najis ora nek kok takoni hukumnya? Karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah tuh malah tak ada hukumnya najis orang kok hukumnya kalau aja eling kiai sarang debat baik kiai kajen perkara bandeng itu nak gede itu cari Imam Nawawi rak telah najis mereka gede kudu diresi Imam Nawawi yang terkenal saya Nawawi Banten bareng debat-debat niku walhasil kan banding nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge jelas iku bekas taek sing sitok darani iku jek najis sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bakas najis. Kacau, kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Iku sing enak. Wis kacau nek debat lho terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kan nek ditebak, iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca niku haru. Nanti teng kiamat, teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau aja apal hadisnya.
Al yauma mana tu fadli kama tamna ufadlama latam mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda tapi Anda enggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda enggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya ya, mergo harus kadare terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Utuh ya ora normal.